Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Cirebon melakukan kegiatan rutin berupa pemangkasan tanaman liar di sepanjang 6 km di jalan yang menghubungkan Pasar Keramat Duku Puntang dan Pasar Minggu Palimanan. Pemangkasan ini dilakukan demi kenyamanan warga yang melintas dan memperindah jalan agar tidak dipenuhi rumput liar. Kegiatan pemangkasan yang dilakukan sudah berjalan selama 2 hari dan akan terus dilakukan sampai semua area tepian jalan dari Pasar Keramat sampai Pasar Minggu bersih dari rumput liar. Kegiatan Jamija Babadan, kegiatan rutinitas dari PUPR, Dinas PUPR. Berarti dari dinas emang setiap hari ada kegiatan rutin? Betul, betul. Untuk membersihkan apa itu, Pak? Membersihkan yang rumput yang tubuhnya udah... Yang liar? Yang liar-liar tuh dipotongin, supaya kelihatannya tuh supaya rapi. Ini baru 2 hari ini. Baru 2 hari? Iya, 2 hari. Dinas PUPR tidak hanya melakukan pemangkasan di Kecamatan Palimanan dan sekitarnya, namun akan dilakukan di wilayah lain di Kabupaten Cirebon. Sultan Firmansyah, RCTV, Cirebon.